Bagi kelompok Kristen Ortodoks di Ethiopia, kota kuno Aksum adalah tempat suci. Aksum dipercaya sebagai rumah dari Ratu Sheba dan tabut perjanjian yang disebut dalam Alkitab. Tabut diyakini berisi 10 perintah yang diturunkan Tuhan kepada Musa dan disebut-sebut berada dalam penjagaan para biarawan di kota itu. Selain Kristen Ortodoks, Aksum juga dihuni oleh komunitas Muslim. Mereka hidup berdampingan dengan damai selama berabad-abad. Hanya saja, umat Islam tak bisa menjalankan ibadah secara maksimal. Sebab, umat Islam dilarang mendirikan masjid dan mengumandangkan azan dengan pengeras suara. Setiap ingin mendirikan masjid, kelompok Kristen selalu menentang habis-habisan. Bahkan, mereka lebih memilih mati jika masjid sampai berdiri. Aksum adalah Mekah kami, kata Pendeta Godeva, wakil kepala gereja Our Lady Mary of Zion. Godeva menjelaskan, sebagaimana Mekah sebagai kota suci umat Islam di mana gereja dilarang berdiri, demikian pula di Aksum, sebagai kota suci Kristen Ortodoks, masjid juga dilarang berdiri. Aksum adalah tempat suci, kota ini adalah biara, kata Godeva menambahkan, dikutip dari BBC News, 26 Juni 2019. Sikap yang sudah sejak lama dipegang para penganut Kristen Ortodoks itu sekarang menjadi kontroversi, sebab komunitas Muslim yang berhimpun di bawah panji Keadilan bagi Muslim Aksum menuntut hak membangun masjid dan diizinkan mengumandangkan azan dengan pelantang suara. Berbagai pihak menyayangkan kontroversi itu karena kerajaan Aksum salah satu peradaban paling kuno di dunia, pernah terkenal dengan toleransi beragamanya. Islam tiba di Aksum sekitar tahun 600 Masehi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hijrah ke Habasyah. Peristiwa itu kemudian dikenal dengan nama Hijrah Pertama. Habasyah sekarang bernama Ethiopia. Raja Habasyah yang beragama Kristen menyambut umat Islam dengan tangan terbuka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umat Islam hijrah ke Madinah, sebagian umat Islam di Habasyah memilih tetap tinggal dan mengembangkan Islam di sana. Kini jumlah Muslim mencakup 10% dari populasi Aksum yang secara keseluruhan mencapai 73.000 warga. Dari populasi itu, 85% adalah pengikut Kristen Ortodoks dan 5% sisanya penganut Kristen lainnya. Seorang warga Muslim, Abdu Muhammad Ali mengatakan, selama beberapa generasi, mereka menyewa rumah milik warga Kristen sebagai tempat ibadah bagi warga Muslim. Pada hari Jumat, kata Abdu, jika mereka mendengar azan menggunakan pelantang suara, mereka bilang, "Kami menghina Bunda Maria." Aziz Muhammad, dokter tradisional yang telah tinggal di Aksum selama 20 tahun bercerita, sebagian Muslim terpaksa melaksanakan sholat di luar ruangan karena tidak adanya masjid. Umat Kristen tidak melarang kami sholat, tapi banyak dari kami yang sholat di jalanan. Kami butuh masjid, ujar Aziz mewakili umat Islam. Godeva mengatakan kedua komunitas hidup dengan damai karena punya banyak kesamaan.
Godeva lalu bercerita soal persahabatannya dengan seorang Muslim. Mereka pergi bersama ke pernikahan, pemakaman, dan acara-acara lain. Godeva menuding ada Muslim dari wilayah lain Ethiopia berada di balik kampanye untuk membangun masjid. Tapi ia telah bersumpah, para pemeluk Kristen Ortodoks tidak akan pernah melanggar janji ayah dan kakek mereka untuk mempertahankan kesucian Aksum. Jika ada yang membangun masjid, mereka meyakini semua akan mati. Godeva menegaskan, "Kami tidak mengizinkannya terjadi selama kami hidup, karena buat kami itu berarti mati." Secara khusus, Kristen Ortodoks percaya bahwa hanya nyanyian dan doa Kristen yang boleh terdengar di dalam kota. "Siapapun yang melanggar ini, kami akan menebusnya dengan nyawa kami," kata pendeta yang lain, Amsale Sibu. Para pejabat di pemerintah kota menolak berkomentar. Mereka hanya berkata bahwa pengikut dua kepercayaan itu hidup berdampingan dengan damai. Umat Islam tampaknya bertekad untuk meneruskan tuntutan mereka. Dewan Regional Muslim di Aksum berniat mengadakan diskusi dengan warga Kristen dalam upaya membujuk mereka agar mengizinkan pembangunan masjid di Aksum. "Komunitas Muslim dan Kristen harus mencapai kata sepakat, dan kita perlu umat Kristen juga untuk membantu membangun masjid tersebut," kata anggota Dewan Muhammad Kasai. "Kita doakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan dan memudahkan perjuangan umat Islam di Aksum. Amin."